Alunan musik akustik serta lantunan suara merdu penyanyi dan musisi jazz asal Islandia, Laufey, seolah menyihir penonton yang hadir menyaksikan penampilan khususnya di BNI Java Jazz Festival 2024 Jumat 24 Mei. Laufey menjadi salah satu bintang tamu internasional dalam gelaran tahunan tersebut dan menyajikan penampilan musik dengan konsep intimate pada hari pertama Java Jazz 2024. Ia menampilkan berbagai single populernya seperti Falling Behind dan Promise dengan iringan gitar dan piano yang ia mainkan. Di sela-sela penampilannya, ia mengaku bahwa kembali ke Jakarta menjadi hal spesial untuknya karena begitu banyak pendukung yang hadir sejak ia pertama memeriahkan Java Jazz di tahun lalu. Oleh karena itu, Laufey tetap memberikan penampilan terbaik meski sedang mengalami sakit flu usai tampil di berbagai negara sebelumnya. I've been battling a bit of a flu the past 3 days, so I'm going to be drinking lots of water. But today I woke up and I was like, okay, I'm ready, I can sing. I was like, I woke up, I flew from London and I woke up and I was like, oh no. I was like, I couldn't like breathe and I was so tired and I was like, you know what, I can sleep on the plane. And I slept for so long. Sebagai penutup, Laufey membawakan lagu From the Start, di mana ia memberikan kejutan kepada penonton, menghadirkan saudara kembarnya, Yunia, yang berkolaborasi dengan bermain biola. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Setian Kaharfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.